belum sampai di mulut. Hai guys, kembali lagi dengan saya Etina Narote, dan kali ini kita mau review Korean garlic bread dari adik termanis tercantik kita, Desi Astuti. Terima kasih deh untuk kuenya, rotinya. Dan satu lagi ada kue cucur dari Ala Apin Kribo. Pinggirnya berkribo-kribo. Terus jangan lupa rujak Thailandnya, rujak Taiwannya, Thailand, rujak Thailand guys. Jadi hari ini kita menikmati makanan dari Indonesia, dari Korea, dan dari Thailand. Itu videonya buat mereka juga. Hi guys, jumpa lagi dengan saya Apin Kribo. Kita mau makan-makan dulu. Dan ada kopi O dari Malaysia. Jadi makanan dan hari yang ini di sana kan, adalah ada kopi keriting. Jahe dari Indonesia. Hari ini ya, sudah muncul. Kopi jahe sudah muncul. Sudah tak muncul. Ada dari Korea, dari Malaysia, dari Kupang, dari Thailand. Dari Thailand. Bukan Taiwanmu. Jadi komplit. Oke, mari kita akan review bagaimana rasanya. Yang lagi viral nih guys, nih. Yang lagi viral. Coba. Let's go. Pilih tadi. Aku pilih yang agak hitam-hitam ini, coklat-coklat ini pasti enak ini. Thank you, Des. We love you. Dan ini dengan Kece Mutri. Halo. Ini dengan Nade Marni. Kebagi-bagi dua, mungkin saya tidak ada. Sudah Kece ambil, terus sendiri yang bagi. Lah saya mau makan satu. Ya, tidak apa-apa, saya makan sedikit. Kita galau. Kita galau, guys. Oh, kasih dia sedikit dulu. Nah, pesan dua lah. Daripada ragu-ragu deh. Des, mantap, enak banget. Saya coba dulu ya deh ya. Ini seperti di restoran. Enak loh menurut saya. Amazing. Suami ini kan cuma nonton videonya bikin ngiler, hari ini kita makan. Enak. Dia pakai bawang putih bikin sendiri atau dia beli yang di itu? Saya tidak mau lihat. Kau dibeli di yang itu apa botol itu dia enak itu bawang putih yang di botol itu beli di Kaimuka di itu enak itu dia ya sudah di dalam botol itu enak itu lebih pernah try itu lebih enak dia agak manis ya mana itu ada di pigi di yang likung itu yang likang ke Likum teman-teman, likum. Likum ke. Pokoknya apa yang kalian pahami? Enak kok. Maklumlah dia bukan pencinta Korea guys. Coba nanti dia cinta lokal. Beli itu terus tumis sayur kayak apa itu kayak enak sekali. Oh ya? Belum pernah coba. Apa? Itu bawang putih. Enak loh teman-teman. Tunggu nanti baru beta ini kirim dia. Tidak saran lagi viral, ternyata enak. Dan rotinya itu lembut loh, sekalipun udah dibikin dari tadi loh. Biasanya kan kadang seperti orangnya lembut, manis. Dia emang anaknya kayak gitu, lembut sekali dia. Eh, tadi ketemu lupa popor ini. Iya ya. Kita lupa tadi. Makanya yang makan rotinya itu belajar biar bisa lembut, bisa manis. Itu satu angkatan. Anak kuliah itu. Kalau bilang lembut itu harus dipertanyakan. Guys, memang tangannya. Emang saya kurang lembut kah? Untuk nanti kalau lembutnya itu 5%. Ini itu kakak bawa itu baru lu bikin videonya. Nanti belanya itu barang. Kalau yang beta bilang bawang itu dia sampai terlalu. Maka tolong. Lu sampe minum berapa kopi itu? Kan beta minum ya, sampe berapa hit itu sampe kan minum. Tolong. Boleh saya makan jujur sana? Tidak boleh, karena itu buat saya. Kan karena kemarin saya pesan. Silakan pulang. Karena ada sesuatu yang... Tapi saya, itu agak terlalu manis. Tapi enak kan kopinya kalau menurut saya. Saya suka yang pahit. Iya. Saya suka, tapi belum tentu gak ada orang suka begitu. Malam kita dua kan manis dan dua kan sudah manis.
Kotong pi makan di Pizza Hut, beta kan kasih susu cuman sedikit kakak ada nonton pesonnya. Penonton, dia punya muka. Oke lah mui, kan terlalu juga. Apa? Terlalu manis, ngepas. Bangku di sana tadi di dalam jemeta. Soalnya yang pesan kan tugasnya manis. Nah menurut saya kan tidak bisa coba. Terus, tapi saya perkiraan saja begitu. Terus pesan yang 4 potong saya begitu. Yang lain saya sudah beli lah. Kemarin dia taruh di grup, dia bilang besok Bepi ya. Dia bilang, ini tadi kita ketemu Alisa, dia bilang masin Bepi cucur. Karena kuatan bayar kue nastar tuh. Dia langsung taruh grup, dia bilang, besok Bepi ya. Bapak mau bikin sudah ini? Bikin mau datang pagi, betul. Dia bangun aja jam 10 ya. Besok mau sana Bepi, bilang makan kue cucu. Kayak besok bisa bayar dari belakang. Cucu? Enak banget dong. Dia mulai pancing orang komen. Lima nih, kan tidak makan toh. Jadi ini buat kakak sarapan. Tidak makan. Kakak. Thank you, I love you. Kakak habis ini tuh ya. Kopi Korea, kopi Malaysia guys. Orang yang makan orang Indonesia. Karena adekku tuh nggak suka roti galik, jadi ini buat sarapan besok. Terus habis minum kopi keluar kupu-kupu. Baju saja sudah jadi kupu-kupu. Boy Andre mau kok? Ini for you. Lu tanya bilang jam berapa? Iya, maksudnya dari telepon dia ini supaya bilang jam berapa? Jangan sekarang karena kita mau keluar. Baru jam 6 menit. Berapa menit sekarang? 6. Sudah 7. Ini pertama kali saya makan, guys. Halo, Kak. Beta mau keluar, ada dengan kakak Mutri, kakak Betty di Marni. Jadi kemungkinan besar jam 7 malam baru kembali. Selamat tinggal Beta. Jadi ceritanya begini. Tadi Beta kasih video, kok Beta kirim itu tadi. Ini pakaian kasih merah. Jadi ada. Ini anak kan cuma biasa begitu. Tunggu baju tunggu kita pulang. Tahu dari kemarin kasih aku baju dong baru pun banyak beta pi kasih orang. Beta pi taruh di yang tempat yang biasa. Di situ. Dia tung sepatu dong. Berarti kasih lah kan kirim pi di Jakarta habis. Habis. Tadi saya tambah itu kopi jahe tuh mah. Jadi dia manis kan. Tapi enak kopinya. Coba sedikit ya. Belum habis toh? Belum. Oh. Katanya tidak boleh satu ini. Satu apa? Satu mulut. Satu boleh. Gelas tapi tidak boleh satu mulut. Enak kok. Iya. Pahita. No, enak. Kopi O di kopi mana? Apa itu? Kopi O justru tadi. Kopi itu pahit baru mantap. Dia cocok dengan cucur. Cocok sekali. Jadi, kacanya makan ini sumber makan. Sampai suruh lu cuci bangun jalan. Gampang itu ada baik. Di bawah. Udah. Dia nih pintar sekali bikin. Oh dia bikin itu. Jadi dia makan itu burger. Tentang burger guys. Dia bilang ini berarti orang banyak yang suka nonton. Iya. Bagi dua lah. Bagi dua toh. Berarti orang banyak yang suka. Dia punya donat. Pernah beta pesan dia kasih beta satu ini. Oh Desi. Desi nih. Donatnya enak, terus ini juga enak, dia punya Swiss roll juga enak. Des, aku lagi promosiin punyamu loh. lagi promosi. Hah? Dia suka bikin donat. Donatnya enak sekali. Nanti lempar dia. Ya, sampai dia bikin egg tart juga. Banyak. Dia punya donat lihat bagus-bagus nih, Kak. Gemuk-gemuk bagus sekali. Seperti dia. Gemuk imut. Saya juga bikin. Dan yang kita makan sekarang adalah yang ini. Viral Korean garlic bread. Daripada saya tadi ngomongnya Korean garlic bread. Lucu guys. Jadi bed itu buat tidur. Tempat tidur rasa garlic. Ini kakak mau makan? Makan. Bukan kakak yang makan supaya saya mau ini. Kita kan sekalian, kita kan sekarang ceritanya itu teman-teman kita review 3 jenis
makanan. Kecil pula cerita sama kamu ya. Oh di situ, di dekat situ ada paling paling sel yang kau minum kau tau. Di depan rumah situ ada paling sel naik dari situ. Ini rujak penang. Oh betul, oh, simpan kopi iya. Ame piring. Uy. Kan tadi lu buat video, sekarang lu itu yang tadi lu buat video tadi itu. Video oh apa? Iya. Nah itu mangga tadi bawa bosong beli. Bosong beli ada video. Hai, siapa yang mau potong? Yeah. Kamu suruh saya. Soalnya mungkin itu mangga pastinya di sini. Ya kasih nggak di sini. Eh, sudah saya besok sampai saya bawa pulang lo itu mangga. Ya enggak mau lah. Jangan pulang pulang. Coba. Jadi kita mau mau review ini dulu. Jadi aku review duluan dulu ya teman-teman. Udah bye-bye dulu, kakak closing dulu. Terima kasih bye. Teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. God bless you.